tadi. Jangan lupa ini ya, presensi ya. Saya nggak mau lagi dengar yang lupa atau gimana, itu udah SOP kelas saya ya. Presensi di Excel. Masih ada yang belum gabung, misalnya itu baru 29 ya. Baru melihat lagi deh. Recording in progress. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa peserta kuliah pemrograman komputer. Kita masih di part awal ya. Kita masih di part awal pemrograman komputer sebelum nanti kita masuk ke case based project gitu. Jadi di awal-awal masih belajar ngetik dan coba mengerti sintaks dari Python. Kemarin kita sudah bahas list ya di
kuliah praktikum kita bahas Let's Speak, kemudian yang di kuliah teorinya kalian coba running dari lecture note, dari catatan kuliah. Kemudian hari ini kita mau bahas tentang defining functions dan decision structure. Nah, untuk defining functions, kebetulan di contoh menggunakan grafik, dan saya kemarin di settingan awal itu belum jelaskan bagaimana supaya running gitu ya. Nah, seperti yang saya minta umumkan ke PJ kuliah ya, saya minta kalian download, atau download tuh bisa gini ya, disorot semua gitu, kemudian copy dan di paste di file Python editornya. Sudah semua seperti itu, dan simpan namanya dalam format seperti ini, graphics.py. kemudian kalian masukkan manual di library. Ini kalau saya settingan Python di saya, ini tuh seperti ini. Kelihatan ya? Jadi, address-nya itu ada di drive C, kemudian program files, Python 3.9, kemudian delete. Nah, files yang tadi kalian copy-paste itu di save as, boleh di mana gitu, temporary, boleh di folder manapun, kemudian di copy ke folder ini, library Python atau library instalasi Python di laptop kalian masing-masing ya. Sudah melakukan itu? Kalau belum, bisa di copy filenya sekarang, mungkin nama. Jadi kalian harus ingat-ingat lagi nih instalasi Python saat pertama kali install. Posisinya di mana, address-nya ya. Lihat kalau di saya itu ada di C, kemudian program files, Python 3.9, kemudian di folder lit. Coba dari PJ-nya, sudah bisa? Ya, silakan yang lain juga ya, saya tunggu ya. Sudah? Berhasil ya? Cara ngeceknya seperti ini nih. Kalian buka idle kalian. Ya, coba saya. Saya buka notebooknya saya ya. Seperti ini ya. Kemudian from import. Nah, kalau lain berarti sudah betul secara sintaks. Sudah seperti ini, bro. Saya sudah coba. Coba di run di idle scan-nya langsung.
akan terbaca yang tadi grafik. Nah, biasanya saya mau tahu apa kita sebagai siapa gitu, kalian bisa bisa kuliah salah satu semester kuliah pemrograman komputer, kemudian kalian dapat ide mungkin dari tugas ini walaupun dari tugas kelompok dari proyek ini begitu ya. Kemudian kalian punya ide untuk membuat dari sendiri, nah itu bisa. Jadi kalian bisa buat dari sendiri, tidak bisa pergi tadi di depan order begitu ya. Jadi nah, library ini biasanya menyimpan ya, menyimpan beberapa function yang bisa di use di belakang uang. Jadi yang seperti dinamiki, lalu kemudian matplotlib itu juga sebenarnya sama dengan library biasa. Jadi saya menyediakan file library, tersimpan function-function, kemudian nanti di program kalian di save, dipanggil dari bank atau dari program lain-lain yang panggil sesuai dengan nama function. Oke, sudah berhasil semuanya? Sudah berhasil? Semua? Bagaimana Michael? Coba gimana?